Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan kembali mengerjakan soal untuk latihan yaitu soal Ude Buhana menggunakan paket 2 yaitu metode FIFO. Di mana di video terakhir saya sudah menyelesaikan untuk mengentri jurnal. Nah, berikutnya ini yaitu mengelola buku besar. Untuk melanjutkan kembali mengelola buku besar, maka saya akan memulai dengan membuat kolom-kolom untuk buku besarnya terlebih dahulu. Nah, kalau yang bertanya bagaimana cara membuat kolom buku besar beserta rumus yang ada di dalam yang saya gunakan, biasanya saya menggunakan rumus VLOOKUP. Seperti ini contohnya, ini nomor akun nanti digunakan menggunakan data validation. Kita coba ya, yang pertama kita blok dulu neraca saldo awal yang ini di blok dulu, saya kasih nama NS neraca saldo, lalu semua nomor akun saya blok, saya kasih namanya adalah NA, singkatan dari nomor akun. Nah, misalnya seperti itu. Itu untuk mempermudah saya saja. Sekarang adalah membuat buku besar. Pertama, buat dulu buku besar itu adalah buat contoh dulu sampel biar nanti kalau ini rumusnya udah berhasil, maka nanti tinggal dilanjutkan dengan buku besar akun lainnya. Pertama, di kolom nomor akun ya, ini kita pakai rumus data validation ya, di sini di data ya. Lalu di sini ada namanya data validation yang ini. Nah, diklik. Lalu alloy-nya ini di settingnya pilih list, lalu search-nya bikin NA. Apa name box namanya tadi ya untuk nomor akun NA kan. Lalu di sini kita bikin misalnya warning-nya bisa kita kasih misalnya kalau misalnya kita salah ngetik nomor akun, kita buat ulangi lagi. Oke, ini cuman contohnya nanti kalau salah nomor akun. Sekarang kita buat di sini rumus VLOOKUP. Lookup value-nya adalah nomor akun. Lalu table array-nya adalah NS neraca saldo. Lalu ntar ya, ini NS tadi, lalu kolom kedua ya untuk nama akun ini 0. Oke, ini kita tinggal lihat tuh otomatis cash in banknya muncul. Sekarang ini tanggal 1, kita buat saldo awal. Berarti di kolom saldo kita pakai VLOOKUP. Masih nomor akun. NS. Saldo debit itu kolom ketiga. Ya, oke. Okay. Ini juga kita buat rumusnya VLOOKUP. Lookup value-nya adalah nomor akun ini. Neraca saldo. Kalau saldo kredit itu kolom keempat. Yang ini kalau NS kan ini kolom 1, 2, 3, dan 4. Oke, ini kan udah berhasil, berarti tinggal kita buat buku besar sebanyak akun. Nah, tinggal di copy aja seperti ini, tinggal ganti nomor akunnya. Nah, seperti ini, jadi saldonya akan berubah dengan sendirinya. Ini dia, nomor akun akan berubah sesuai dan saldonya juga. Oke, 300 sudah, sekarang 1.400. Jadi kita buat semuanya. Nih. Oke, kita lanjut. 5.600. Nah, 700, bentar saya kurangin kolomnya. Kita lihat ini juga biar lebih mudah.
Udah nyampe 700 ya, sekarang nomor akun 11800. Tinggal kita copy aja seperti ini. Oke. Sebanyak akun kita buat. Nih, kalau pakai data validation tinggal pilih aja nomor akunnya, nggak perlu ngetik-ngetik kalau kita lagi males ngetik. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Oke, ini udah sampai dengan account payable. Kita lanjut lagi. Account payable udah. Sekarang expense payable. Yang ini. Lalu lanjut 21300. Seperti ini ya caranya. Jadi bikin kolom buku besar menggunakan Excel itu sangat mudah sekali menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk nama akun, saldo awal debit, dan saldo akhir kredit. Oke. Lalu hutang jangka panjang lagi. Udah. Oke, lanjut. Kalau mau diketik nomor akunnya juga bisa. Sekarang kan kita sampai di kapitalnya ya, berarti kita ketik seperti ini. Nah, kalau ngetik juga bisa. Jadi bisa ngetik, bisa pilih akun. Nah, kalau misalnya salah ngetik, nah dia akan muncul sesuai dengan warning yang kita buat tadi. Oke, kapital udah, drawing. Berarti sekarang sales. Lanjut ke akun 5, cost of goods sold. Freight paid, sekarang expense. Oke, kita ini kan. Sekarang kita sampai advertising expense. Lanjut. Enam satu satu kosong kosong. Nah, tinggal buat ininya aja. Nomor akunnya, nama akun sama saldo otomatis berubah. Kita lanjut. Oke. Lanjut. Setelah rent expense kita lanjut lagi. Tadi 61600 sudah berarti 61700. Sekarang 61800. Lalu sekarang nomor akun interest revenue, nomor akun 8. Oke, sekarang nomor akun 9. Nomor 9-nya ada 3. Kita mulai dari interest expense, ya, tarik paling bawah. Terus kita copy lagi.
Yang pertama, yang kedua, bank service. Lalu yang ketiga ada income tax expense. Oke, sekarang buku besar kita sudah siap kita akan gunakan. Jadi ini adalah lembar kerja untuk buku besar. Jadi tadi kita di sini menggunakan rumus VLOOKUP ya. Kalau menggunakan Excel itu lebih mudah dan lebih cepat. Nah, ini dia. Ini juga saldonya pakai VLOOKUP. Kalau ini biar ada pilihannya pakai data validation. Oke, sekarang kita akan posting semua jurnal ke dalam buku besar. Nah, kita mulai dari saja dari jurnal penerimaan kas atau cash receipt jurnal dulu ya. Kita mulai dari jurnal penerimaan kas. Kita lihatnya berdasarkan rekapitulasi jurnal ya. Semua yang kita posting ke dalam buku besar itu berdasarkan rekapitulasi jurnal. Kita mulai dari cash in banknya ini. Kita buat 31 penerimaan kas. Oke, saldonya debit. Dari debit pindah ke debit ya, ini yang kita pindahkan sebelah debit karena dari jurnal ini posisinya debit pindah debit ya. Kalau kredit pindah kredit karena kita memposting dari jurnal ke dalam buku besar. Oke, yang udah saya warnai, saya tandai. Saya ambil yang nomor akun satu dulu ya, biar enak turunnya ke bawah seperti ini. Oke. Satu, 1.300 di kredit. Saldonya nanti belakangan ya, setelah selesai kita posting semua baru kita buat saldonya. Oke, lanjut. Ini udah. Sekarang ke akun 11.400. Ini dia di bawahnya. Oke. Lanjut ke 11.500. Oke, kita ke akun 21.500. Ini kredit pindah kredit ya, jangan sampai salah pindah nanti saldonya nggak sesuai. Udah, sekarang yang ini 51.100. Oke, lanjut ke 41.100. Akun sales. Oke, semua dari jurnal penerimaan kas sudah kita posting ke dalam buku besar. Kita lanjut lagi ke jurnal berikutnya, jurnal pengeluaran kas. Ya, oke, kita lanjut. Kita ambil akun kasnya dulu. Oke, udah ini kita kasih warna. Ini kalau manual tinggal dicentang-centang aja sebelahnya. Oke, kita ke akun 21.100.
Saldonya kenapa belakangan? Karena nanti biar lebih mudah untuk menghitungnya. Jadi kalau misalnya manual pun, kalau udah kita posting dari jurnal ke buku besar, jadi kalau sudah kita pindah-pindahkan, baru kita pegang kalkulatornya agar lebih cepat kita mengerjakan untuk proses mengelola buku besar. Jadi kan kalau sudah kita posting-posting nih semua jurnal ke buku besar, baru kita hitung saldonya. Berarti kalau udah ngitung, baru menyediakan kalkulatornya. Pas kita pemindah-mindahkan jurnal ke buku besar, jadi kita nggak megang kalkulator dulu. Oke, ini udah. Lanjut ke akun 21, 200. Ini dia. Debit pindah ke sebelah debit di buku besar. Oke. Lanjut ke akun 21400. Oke, ke akun 22100. Ini dia, utang jangka panjang. Maaf, salah. Saya pilih angka. Oke, udah. Sekarang ke akun 91100. Oke, jadi semua jurnal pengeluaran kas juga sudah kita posting juga ke dalam buku besar berdasarkan rekapitulasinya ini. Sekarang kita pindah lagi ke jurnal lainnya. Jadi kita selesaikan perekapitulasi jurnal ya agar lebih mudah mengerjakan soal mengelola buku besar. Sekarang kita ke jurnal pembelian, ke akun 11500 dulu. Ini di lembar pertama ya dia, karena akun merchandise inventory. Dia debit, pindah debit. Nah, seperti ini. Udah ke akun 21100 di kredit. Akun hutang dagang, account payable, kredit, pindah kredit ya, jangan sampai salah. Oke, lanjut satu lagi 21600. Ini sebelah debit. Oke, juga sudah. Jurnal pembelian kita juga sudah siap kita posting. Sekarang kita pindah ke jurnal penjualan. Jadi boleh nanti dipraktekkan ya mempostingnya berdasarkan rekapnya selesai. Penerimaan kas selesai, pindah ke pengeluaran kas, bisa pindah ke pembelian atau penjualan dulu nggak masalah. Ya, oke. Kita karena di akun 2, berarti kita ini dulu aja kita pindahkan. 21500. Baru nanti kalau udah kita posting-posting, baru kita hitung saldonya. Jadi bisa tahu berapa lama waktu pengerjaannya, karena saat kita ujian kita menggunakan waktu untuk memproses buku besar, biasanya waktunya 1 jam ya. Pasti bisa kurang dari 1 jam biasanya udah selesai. Ke akun 11300. Oke, ini udah selesai. Lanjut 41100.
41100 akun sales. Oke, udah selesai semua yang ada di sales journal, kita pindahkan ke dalam buku besar. Sekarang kita ke general journal. Kita juga berdasarkan rekapitulasi jurnalnya. Oke, kita mulai saja dari akun, karena ini lagi di nomor akun 4. Kita mulai dari nomor 4 aja dulu, biar cepat. 41200 ini dia. Oke. Kita lanjut 51100 karena di bawahnya nomor akunnya. Ini di sebelah debit dulu. Dia ada juga yang ada di sebelah kredit. Oke. Lanjut ke akun 21600 dulu kali ya. Ada di kredit. Debit ini transaksi retur, oh maaf, 21500 ya, ini dia. Oke, lanjut 21100. Oke, jangan lupa debit pindah debit. Maaf salah angkanya. Jadi ini nggak boleh salah angka nih memindahkannya ya. Harus hati-hati dan teliti. Oke, kita pindahkan yang debit dulu. Lalu ada juga yang ada di sebelah kredit. Dan satu lagi yang ini, 11300. Oke, udah. Jurnal umum udah selesai, kita pindahkan. Satu jurnal lagi, jurnal kas kecil lagi yang kita pindahkan ke dalam buku besar. Oke, kita mulai dari kas kecil. Oke, ini udah selesai kas kecilnya. Sekarang kita ke akun 11600. Lanjut ke akun 21200. Oke, lanjut ke akun 61000. Dan ke akun 61800.
Ini juga. Oke, semua jurnal udah kita posting ya, dari jurnal penerimaan kas. Lalu tadi ada jurnal pengeluaran kas, lalu ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, general umum maupun kas kecil. Semua sudah kita posting ke dalam buku besar. Sekarang kita akan menghitung saldo. Setelah kita posting semua, ini dia. Kita baru menghitung saldonya. Jadi lebih cepat. Saldo debit ketemu debit ditambah, ketemu kredit dikurang. Jadi debit kalau ketemu debit tambahin. Nanti kalau ketemu kredit dikurangin. Nah, gitu cara ngitungnya ya. Oke, kita lanjut, kita hitung. Oke, sebentar. Ini penerimaan kas, penjualan. Oke. Ini kalau mau dibikin lanjut bisa seperti ini. Oke. Nah, ini kayak gini juga boleh ya. Tapi kalau misalnya kita mau masukinnya tadi jurnal penjualan dulu baru ini juga nggak masalah. Berarti ini di bawahnya boleh juga nggak masalah kalau di bawahnya. Jadi biar lebih gampang debit kalau ketemu debit tambah. Nah, ketemu kredit dikurangin, ini dikurangin. Nah, seperti ini. Sama aja hasilnya ya. Oke, kita ke allowance. Karena allowance kredit, kalau ketemu kredit kita tambahin. Ini allowance sudah. Sekarang ke merchandise inventory. Ini ketemu kredit dikurangin. Masih ada saldo. Ketemu debit ditambahin. Nah, ditambahin. Ketemu kredit lagi dikurangin. Tapi kalau mau di Excel enaknya langsung aja rumusnya sekalian. Ini saldonya 617 juta ya, kita copy ulang. Tuh sama ya. Oke. Ini enggak ada perubahan. Oke, sekarang ini juga kita mau pembeliannya kita taruh atas dulu. Pembelian dulu baru pengeluaran kas. Kredit ketemu kredit ditambah ya. Nanti kalau dia ketemu debit baru kita kurang. Kurang debit. Oke. Ini sudah habis. Oke, ini saldonya kredit. Ini kan nggak ada saldonya, sebetulnya nggak usah dibuat. Tapi karena tadi kita buat rumus ya, yang di awal video tadi. Oke, kita lanjut. Ini juga sama. Ini PPN income, saldonya itu di debit kalau PPN income ya, karena berkaitan dengan pembelian. Lanjut lagi. Oke. Nggak ada perubahan, ini dia. Ini ketemu kredit ditambahin.
Kita lanjut. Ini saldonya debit. Oke, ini saldo debit. Ketemu debit kita tambahin nanti, kalau ketemu kredit kita kurangin. Oke, nggak ada perubahan. Kita lanjut ke beban. Oke, tinggal ditambahin aja. Tidak ada perubahan. Nah, ini dia ada perubahan. Tidak ada, ini ada perubahan. Oke, udah. Oke, semua sudah kita hitung saldo akhirnya. Sekarang kita mau bikin neraca saldo akhir. Oke. Untuk neraca saldo akhir, saya masukin saja di kolom sini ya. Oke, di sini. Biar lebih enak menghitungnya, tinggal ditaruh di sebelahan seperti ini. Kita mulai dari cash in bank. Nih, cash in bank, saldo cash in bank, kita buku besar cash in bank berapa saldonya? Ada di debit, ini kan saldonya debit, pindahkan sebelah debit, sesuai dengan saldo seperti ini. Oke, lanjut petty cash. Lanjut, piutang, allowance kredit. Nah, seperti ini. Kalau kita sudah memindahkan sesuai, pastinya balance. Karena apa? Karena buku besar kita kan tadi sudah balance, pastinya ini juga balance. Kalau tidak balance, kita cari tahu selisihnya berapa, baru kita cari itu angka apa. Oke, tinggal memindahkan saldo akhir. Kalau nggak ada transaksi, berarti saldo ini kayak ini equipment at cost, nggak ada transaksi jurnal, ya udah saldo akhir di buku besar berapa itu yang dipindahkan seperti itu. Baik dia ada transaksi perubahan maupun tidak dipindahkan di, kalau tidak ada perubahan berarti angka terakhir yang pokoknya yang ada di buku besar, ambil saldo saldo terakhirnya setelah dihitung. Oke. Lalu account payable. Lalu expense payable, lalu income tax payable, nah ini kosong, kalau kosong kita lewatin aja, PPN udah kosong, oke sekarang PPN outcome ya, PPN payable kosong, udah nggak ada saldonya, sekarang PPN income itu debit saldo normalnya nih. Oke. Nama akunnya adalah Tegar. Oke, lalu kapitalnya. Drawing-nya debit. Sales-nya kredit. Nih, kredit kan tinggal pindahin aja. Return debit pastinya berlawanan dengan sales. Oke, maaf. Ini debit. Ini salah. COGS itu ada di debit. Red pipe debit, ini debit ini dari COGS ya. Oke, lanjut telepon elektrik expense. Oke, lanjut store, lanjut ke bad debt, lanjut ke
Depresiasi. Lanjut ke insurance. Lanjut ke rent expense. Lanjut ke wage and salaries. Lanjut ke other operating expense. Interest revenue itu kredit. Nah, dia kredit ya. Lalu interest expense itu debit. Ini dia saldonya debit. Oke, sudah semua kita pindahkan saldonya. Sekarang kita tinggal hitung. Silakan kalau manual menggunakan kalkulator, tapi kalau Excel bisa menggunakan AutoSum. Gitu, sudah balance ya. Jadi, kalau jurnal yang sudah dikerjakan itu di sesi 1 meng-entry jurnal sudah balance, maka buku besar waktu diposting sudah sesuai dan dihitung juga sudah sesuai. Saat membuat neraca saldo akhir itu pasti balance. Kenapa? Bagusnya kita memang memindahkan semua dari jurnal ke buku besar itu sesuai dengan jurnalnya. Kita pindahkan dulu, jangan berdasarkan akunnya nanti lama. Sedangkan kita dalam ujian menggunakan waktu. Nah, kita pindahkannya dari misalnya jurnal penerimaan kas dulu kita pindahkan, baru lembar berikutnya. Jadi kita megang jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal umum, jurnal kas kecil. Sudah kita posting semua. Setelah itu, kita baru menggunakan kalkulator untuk menghitung saldo akhir. Contohnya, cash in bank, saldo debit, ketemu debit ditambah, ketemu kredit dikurang. Nah, seperti itu. Jadi, kita kalau sudah posting semua, menghitung saldo akhir itu menggunakan kalkulator sampai terakhir buku besar kita hitung pakai kalkulator. Setelah itu, saldo di akhir ini kita pindahkan ke dalam betul neraca saldo akhirnya. Nah, tinggal dipindahkan ini saldo kasnya debit nih, cash in bank, saldo di buku besar debit yang akhir ini. Nah, dipindahkan ke neraca saldo akhir. Tinggal disalin ulang. Kalau udah baru dijumlahkan. Pastinya akan balance karena ini semua berdasarkan jurnal. Kalau tidak balance, pastinya ada yang salah posting atau salah hitung di saldo akhir. Demikian kita menyelesaikan mengelola buku besar pada soal UD Buana menggunakan metode FIFO. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.